Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim bi adi rahmatillah bi adi hafilah bi adi maqilah. Para pendengar yang dirahmati Rasulullah, para sahabat-sahabat semua, kita sangat banyak menemui begitu banyak orang-orang dimanapun kumpulan manusia. Sudah enggak kita berpikir bagaimana kita jadi asbab mereka menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah? Bagaimana kita menjadi asbab mereka menjadi ahli-ahli sholawat? Ya, jangankah berjuang, kalau berpikir aja nggak ada gimana. Ya, sudah nggak kita juga dalam berpikir itu juga memberikan doa-doa yang terbaik. Dan kami yakin Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan doa itu akan dengan mudah lalu wujudkan. Apalagi yang berdoa para ahli sholawat, apalagi yang berdoa para pejuang-pejuang sholawat. Ya, manusia saat kita temui dimanapun mereka banyak sekali. Ya, jadi saat kita temui ke sesuatu, banyak ide-ide nanti dari perjuangan. Pada saat kita melihat iklan-iklan seperti ini, coba bayangkan kalau iklan ini isinya motivasi sholawat, isinya training-training sholawat, pasti jutaan orang akan banyak menikmati apa yang sudah kita pikirkan, apa yang sudah kita doakan, hingga pangkan. Ya, terus sahabat berpikir, terus sahabat berdoa, terus sahabat-sahabat semua lakukan apa yang bisa dilakukan, mumpung masih ada waktu, agar kita menjadi orang mulia di dekat orang mulia, menjadi orang pilihan di dekat orang pilihan. Yaitu menjadi orang-orang yang dekat dan paling dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Dan ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang betul-betul menjadi bekal terbaik, bukan hanya untuk kita, tapi juga menjadi bekal untuk orang kita cintai. Dari Malaysia, mohon doa untuk terus diperlakukan menjadi asbab orang di luar sana menikmati amaliah hebat sholawat ini. Sampai ketemu, doa terus. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.